الله يا عظيم أنت العظيم قد حمدنا الله وبركاته. Ini luar biasa. Sekarang malam keberapa di bulan suci Ramadan? Malam kedua, puasa gak lo? Oh, gue lihat tadi sore lo minum lo. Oke, gue percaya kalau lo semua pada puasa. Kenapa? Karena kita gak bisa lari. Mau kemana Allah tahu. Mau sembunyi di kamar mandi minum air kolam Allah tahu. Mau lo lagi wudhu, lo nelen air, Allah lo pulang ke rumah ngaku sama bonyok, bokap nyokap lo bilang puasa, tapi di luar gak puasa, Allah tahu gak? Jadi gak ada tempat buat kita untuk sembunyi. Inilah kemahabesaran Allah subhanahu. Oke, Allah itu punya sifat maha sempur. Selain maha sempurna, maha meli, maha menda. Itulah Allah. Ya, kita melihat dengan mata kita, Allah lebih melihat apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Oke. Ngomong-ngomong soal puasa, kenapa sih kita disuruh puasa? Kenapa kita disuruh puasa? Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gokil, dahsyat. Ya memang sekelebatan orang kalau ngeliat lo orang kayaknya bukan orang yang suka ngaji, tapi ternyata luar biasa bisa ngaji. Ini adalah satu bukti kalau melihat segala sesuatu nggak bisa lihat dari luarnya aja, benar nggak? Lo mau pakai celana jin silakan, asal hatinya jangan jin. Betul nggak? Kenapa kita disuruh puasa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, insya Allah, ingat, ciri khas orang yang beriman adalah sami'na wa ato'na, bukan samina-mina. Oh, samina-mina bola kemarin. Ya, jadi itu. Kenapa kita disuruh lapar? Ya minimal sedikit banyak kita disuruh ngerasain gimana sih kehidupan orang-orang yang gak pernah makan, yang gak pernah minum. Betul gak? Betul gak? Sekarang gue mau tanya, di sini ada yang ngerasa orang miskin gak? Miskin bangga. Jadi orang miskin jangan bangga. Itulah kita. Kita kalau mikirin kaya miskin, itu selalu urusannya harta, 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 harta. Oke, gue mau nyapa yang sebelah sini ya. Jadi ketika kita ngomongin kaya, kita ngomongin miskin, selalu ukurannya adalah harta. Padahal tidak. Bicara kaya hati. Bicara kaya amal. Betul nggak? Ini ngomong-ngomong, lo pada terawih nggak tadi nih? Terawih di mana lo? Gue tanya, terawih berapa rokaat? 12. 12 dari Hongkong. 12 dari mana? Terawih itu ada yang 23, ada yang 11. Yang 23 bagus, yang 11 bagus. Yang gak bagus siapa? Yang agak sholat, yang gak bagus. Oke. Ini kesempatan. Ini kesempatan kita baru di malam kedua bulan Ramadan. Kita masih punya sisa beberapa malam lagi. Ya, insya Allah masih puluhan malam Ramadan. Kita hidup kira-kira atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Kita hidup atas keinginan Allah. Maka jadilah seperti yang Allah inginkan. Viral.